Okay, baik, bertemu kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti yang saya dan juga Ishan kongsikan sebelum tadi, sekarang ini kita sudah sampai di slot yang pertama untuk kita bercakap berkenaan dengan integrasi Flip Cooperative dan pembelajaran berasaskan masalah di dalam bidang pendidikan. Dengar bunyi macam berat sangat, tetapi kalau difikirkan, benda ini akan memudahkan lagi dan juga akan memberansangkan pelajar itu untuk meningkatkan produktiviti dari segi pembelajaran ke satu tahap yang diperlukan dan untuk dikecapi. Okey, lantaran itu, kita nak terus saja bersama dengan tetamu kita, Prof. Ahmadiyya Dr. Muhammad Tazli Azizan yang merupakan Ketua Pusat Kecemerlangan Pengajaran dan Pembelajaran Universiti Teknologi Petronas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jom, kita nak mulakan mengenai integrasi Flip Kooperatif dan pembelajaran berasaskan masalah. Okay. Dah bermula 2 tahun yang lepas. Okey, boleh ceritakan sikit profil. Okey, saya rasa saya ceritakan latar belakang kenapa sebenarnya kita buat inovasi sebeginilah dalam di Universiti Teknologi Petronas lah. Yang pertama sekali kita tengok sekarang ni dalam keperluan melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran abad ke-21 ni, ada empat elemen yang penting lah. Yang pertama sekali ialah kolaborasi, kedua kreativiti, yang ketiga dari segi critical thinking, dan yang keempat ialah dari segi komunikasi. Jadi kita bukan setakat nak melahirkan pelajar-pelajar yang bagus dari segi tahap kompetensi dari segi teknikalnya, tetapi juga pelajar-pelajar yang berkemampuan nak menyelesaikan masalah. Sebab sekarang ni bila kita cakap pasal abad ke-21 ni, dia ada keperluan-keperluan yang penting yang sebenarnya kita perlu lengkapkan pada pelajar-pelajar tersebut lah. Dan kita tengok juga dalam kemunculan era industri 4.0 ni kan, 4.0 ni. Jadi nak tak nak kita memang terpaksa ubah cara kita mengajar dalam kelas. Bukan lagi cara kaedah tradisional ataupun kita selalunya kita panggil chalk and talk, tapi lebih kepada menggalakkan pelajar bersifat lebih aktif dalam kelas. Jadi apa yang kita buat, aspek pedagogi ni sebenarnya dibuat daripada ramai pengkaji-pengkaji. Contohnya dari segi flip classroom dia kata kan, ataupun pembelajaran secara kooperatif, ataupun pembelajaran berasaskan masalah. Semuanya adalah kaedah pedagogi yang berbeza. Tapi apa yang kita buat, kita cuba gabung jalinkan sekali kaedah pembelajaran secara flip tu dan kaedah pembelajaran kooperatif learning tu sekali. Apa yang masukkan dengan flip classroom ni, selalunya kita datang ke kelas untuk bagi syarahan. Maksudnya kita mengajar dalam kelas. Dan kemudian lepas tu kita bagi homework, dan kemudian barulah pelajar-pelajar buat aktiviti di luar kelas. Tapi yang berlaku flip classroom ni ialah pelajar-pelajar tu dia kena tengok dulu video sedutan kuliah yang kita dah rakamkan awal sebelum kelas tu bermula. Dia lebih interaktif. Jadi bila dia masuk dalam kelas, memang dia buat aktiviti dengan kita. Dan aktiviti tu ialah kita gunakan kaedah pembelajaran kooperatif, di mana aktiviti tu bukan bersifat personal, tetapi dia melibatkan pembentukan kerja berkumpulan, dalam kerja berkumpulan. Jadi kita, apa yang berlaku sebelum ni, flip classroom ni, setengah-setengah pesyarah dia buat kaedah flip classroom, tetapi bila dia masuk dalam kelas dia buntu. Apa benda dia nak buat dalam kelas aktiviti? Jadi kita datangkan dengan kaedah pembelajaran kooperatif ni supaya pelajar-pelajar dia tak bergantung semata-mata kepada pesyarah, tetapi juga dia belajar dengan rakan-rakan dia. Jadi pembentukan kumpulan tu kita buat daripada awal semester lagi. Daripada awal semester mereka akan bekerja dalam satu kumpulan yang sama, dalam 4 atau 5 orang, dan kemudiannya mereka akan diberikan aktiviti-aktiviti dan task lah sepanjang satu semester tu untuk mempelajari kaedah-kaedah yang berkaitan dengan bidang mereka lah. Dan ini merupakan satu inovasi yang kita buat dalam pendidikan kejuruteraan. Nampak result dia dengan bagus sekali ya dari segi. Alhamdulillah, kalau kita tengok dari segi kita mulakan buat kaedah ni sejak 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ni di mana satu batch ni kita start. Kita mulakan ada 160 orang pelajar dalam ni. Saya buat kaedah ni dengan rakan-rakan saya, ada Dr. Raihan, Dr. Nohayati Melon, semuanya daripada kejuruteraan kimia. Dalam 3 semester yang terawal, keputusan mereka tak memerangsangkan dari segi pencapaian akademik. Tapi jadi bila kita buat perubahan tu, kita ajar dia macam mana cara nak belajar, sebenarnya itu yang penting kan. Daripada 160 orang tu, 96% menunjukkan lonjakan dari segi GPA.
Kemudian daripada 70 orang menunjukkan lonjakan GPA dia lebih daripada 0.5. Saya nampak kat sini dia seronok belajar lah, Shuan. Dia lebih terasa belonging tu dalam kelas. Seronok itu satu hal. Cumanya apabila kita lihat bagaimana sebenarnya kaedah flip cooperative ini dilaksanakan dalam pembelajaran di peringkat pengajian yang lebih tinggi, apa sebenarnya antara guideline ataupun garis pandu kepada mereka supaya untuk memastikan ilmu-ilmu yang dicari itu adalah ilmu yang menghala ke arah yang topik yang mereka cari itu. Sebab kadang-kadang bila kita pergi ke internet, topiknya mungkin membawa nama yang sama tetapi huraiannya tidak membantu mereka. Jadi garis panduan untuk pelajar-pelajar ini? Selalunya kita buat video kita sendiri dulu. Yang tu maksudnya jadi pelajar tu kita guide dia, arahkan dia kepada tengok dulu kuliah yang kita dah rakamkan. Jadi tak adalah macam pelajar-pelajar ni pergi ke YouTube dan sebagainya. Dia mungkin boleh pergi sebagai satu supplement kepada dia orang lah. Tapi apa-apa pun dia, the guiding dia ialah dia akan tengok dulu bahan material yang kita sediakan lah. Jadi saya nak bawa balik kepada percabaran pelajar tadi. Sebenarnya kita bukan target semata-mata dia improve dari segi kognitif pencapaian akademik dia. Tetapi apa yang kita lihat sebenarnya pelajar-pelajar ni elemen 4C yang saya sebutkan tadi, semua benda tu alhamdulillah dia muncul. Bila kita tengok dari segi contohnya kerja berkumpulan, ada perubahan, dari segi komunikasi ada perubahan. Saya boleh ceritakan contoh ada seorang pelajar ni, memang dalam kelas ni dia introvert. Dia introvert. Dia memang jenis yang macam tak kalau tengok kita pun kita tak tahu dia ni belajar ke tak sebenarnya, tapi dia belajar yang pandai. Tapi saya selepas daripada semester tu dia dah mengorak langkah sebagai seorang presiden kelab. Kemudian dia dapat kemudian sekarang ni batch yang kita study ni dia orang tengah buat latihan industri. Dan saya difahamkan dia memberikan latihan, memberikan training kepada new hire, engineer new hire. Sedangkan dia baru lagi dalam pelajar praktikal kan. Jadi saya rasa ini satu pencapaian yang agak besar lah kan. Sebab selepas tu juga kita follow batch tu dan di mana batch tu dah tak melalui dah teknik kita ni, tapi teknik yang biasa. Mereka masih lagi boleh maintain dia punya pencapaian akademik mereka. Ada penggunaan sebarang teknologi untuk kita ni? Bila kita teknologi ni, selalunya kita gunakan teknologi yang kita rakam ni. Sekarang ni memang insyaAllah in the future kita akan ada our own recording center lah for that kan. Tapi sekarang ni kita guna kaedah amatur lah kan. Tapi dalam masa yang sama kita menggunakan teknologi web 2.0. Banyak menggunakan teknologi percuma yang ada di atas talian. Jadi memang so far memang kita galakkan pelajar-pelajar menggunakan apps tersebut lah kan. Dan sebenarnya ini bukanlah merupakan satu aktiviti kita buat dalam satu kelas. Contohnya macam tahun ni insyaAllah kita akan praktikkan dalam setiap program di Universiti Teknologi Petronas. Pastinya kaedahnya akan berbeza sedikit lah untuk fakulti-fakulti yang berbeza. Kita akan tengok dari segi keadaan, tapi kita dah ada bentuk satu rangka kerja lah. Framework itu, bentuk framework. Bagaimana kita boleh continue dengan aktiviti ni kan. Jadi kita kata flip cooperative learning ni kita jalankan dalam beberapa tempoh minggu tertentu. Kemudian kita datangkan pula pembelajaran berasaskan masalah ataupun kita panggil problem based learning. Jadi problem based learning ni pelajar-pelajar memang tak ada lecture lah. Jadi bila flip cooperative learning pun memang tak ada lecture. Lecture dia di luar kelas. Bila kita buat problem based learning ni, pelajar-pelajar dia diberikan masalah yang kita ambil daripada industri, kita bagi masalah kat dia. Dan lepas tu dia kena dengan rakan sekerjanya, dia kena cari apa sebenarnya learning issues. Apakah isu yang dia kena, jadi dia kena belajar sendiri. Ada critical thinking juga dekat situ. Jadi ada critical thinking. Jadi dekat situ sebenarnya kita memang tukar kita punya role kita. Bukan lagi sebagai pensyarah yang duduk kat depan cakap. Dia kena lebih interaktif baru dia akan berlaku two-way communication. Dalam masa yang sama kita jadi facilitator. Cuma ya, satu lagi mungkin yang boleh dikongsikan setakat 2 tahun pelaksanaan Flip Cooperative ni, apa antara lohong-lohong ataupun cabaran-cabaran yang mungkin perlu diperbaiki di masa depan? Satu, memang kita ni berdepan dengan pelajar yang dah terbiasa kena kita panggil school feed. School feed kan. Jadi awal-awal tu memang pelajar-pelajar dia akan rasa susah. Macam susah. Mungkin dalam masa mungkin ni merontak dulu kan sebenarnya kan. Kenapa macam ni kan. Tapi saya rasa sebenarnya tanggungjawab pensyarah juga sebenarnya kita memberikan motivasi kepada pelajar. Kita tak boleh tertinggal berikan motivasi kat pelajar tu kan. Dari segi contohnya
kenapa kita buat macam ni. Pelajar-pelajar sekarang kan kita kata generasi Y, generasi Z, kita tanya why kan. Jadi kenapa, jadi kita kena explain, kita kena terangkan kenapa kita buat apa kaedah macam ni. Okay. Dan kenapa saya cakap selalunya ialah kerana kita care. Because we care for you. Betul. Because we want you to be better kan. Okay. Wow, satu perkongsian yang cukup menarik dan saya rasa benda ini boleh juga dijadikan contoh untuk universiti-universiti lain, betul lah? InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita boleh jumpa lagi. Kita boleh panjangkan lagi dari segi seperti konten yang lebih detail. Terima kasih. Prof. Madya Dr. Muhammad Tazli Azizan merupakan Ketua Pusat Kecemerlangan Pengajaran dan Pembelajaran Universiti Teknologi Petronas. Satu benda yang kita lihat, Syu, sekarang ini, saya setuju bila doktor ada nyatakan tadi, bila ada critical thinking, ada komunikasi itu semua, kita bukan nak jadikan dia sebagai pelajar saja, tetapi sebab nak jadikan dia sebagai pemimpin ni. Betul. Dan kepada pelajar juga, anda perlu mengambil peluang ini kerana ini adalah satu cara-caranya untuk anda menjadi pelajar yang lebih cemerlang dan mempunyai kelebihan berfikiran aras tinggi. Okey, baik. Okay. Sekarang ini kami nak bawa anda saksikan satu bikisan berkenaan kos rawatan pesakit jantung di IJN. Jadi, jom kita saksikan bikisan ini.